Oke, jadi hari ini kita rencananya bakalan gacha lagi, tapi bukan gacha yang banner kemarin, melainkan standar banner. Mungkin kalian bertanya, kenapa bang? Ke standar banner gacha? Soalnya saya dikasih tahu netizen, katanya bang itu kalau lihat di rincian sekarang, nah daftar itemnya, Tiknari sudah masuk ke standar banner, yang artinya ada kemungkinan kita bisa dapetin Tiknari ya. Semoga tidak dapat si Putri Salju lagi nih. Mona boleh, Diluc boleh banget. Dan kita tinggal butuh satu lagi buat C6 dan satu lagi juga Keking, mantap ya. Tapi ada tapinya guys. Tapinya adalah tidak ada senjatanya untuk Tiknari. Ini ada Amos, Skyward Club, Aculia Popolnia, Skyward juga, Wolf, Primordial nggak ada ya. Tapi saya berharapnya dari dapat kalau senjata yang Primordial Jetwing Spear lah ya buat ini kita nih. Nah, soalnya saya tidak gacha senjatanya si Chino ya. Ya mungkin bisa pakai juga ya. Oke, kalau begitu kita lihat apakah kita hoki dapat Tiknari atau si Putri Salju. Let's go. Untuk riwayatnya entah di berapa saya ya. Coba kita lihat ya, ini 1 2 3 di bawahnya ada 3 4 5 5 5 4 berarti ya. 5 kali 5 2 5 kali 4 20 baru 22 guys. Ya baru 22. Oke, kalau gitu langsung aja 32. Nah, 32. Iya. Yeah. Ya umumnya enggak udah enggak ada bisa saya harapkan lagi guys yang lain deh. Yanpe udah alhamdulillah bungkus aja ya. Yanpe kayaknya udah mentok deh. Coba kita lihat ya apa jangan-jangan C6 sekarang nih. Wah, stringless mau kita enggak usah ditanya ya. Saya yakin semua orang stringless yang GG itu. Waduh, giliran pengen visual dulu enggak dapat-dapat, giliran udah mentok dapat lagi. Kayaknya udah mentok ya, dua-duanya sudah mentok ya. Oke, lanjut. 42, here we go. 42. Oke. Mungkin seperti biasa di 80 ya. Lion's Roar juga sudah mentok. Ayo kasih yang lain dong bang. Kenapa ada apa dengan Yanfei guys? Kenapa gak Kuki Shinobu atau siapa gitu? Kuki lah, boleh lah bintang 4 nya Kuki lah. Oke, 42. 52. 52. Tidak dikasih. Ayo 52. Mungkin kah? What? Apa yang terjadi? Tiga kali berturut-turut Yanfei. Saya bertanya-tanya ada apa dengan Yanfei? Why? Apa karena kita tempatnya di gurun panas? Jadi dikasihnya yang api-api? Bisa jadi ya. Entahlah guys ya. Aja-aja ada nih. 62. Ya kita tahu di 80 udah jauh bu, 62. Saya cuma penasaran aja kenapa harus Yanfei gitu. Tiga kali berturut-turut. Kenapa makhluk ini muncul terus? Oke, Dragon's Band lah, boleh lah. Terima kasih lah. 62 nya sudah aman. Iya, terima kasih Lion Store juga. Boleh bungkus aja. Oke. Ini kalau sampai keluar si Putri Salju bener-bener. 72. Oke, di 80 ya. 72. Oke, mana nih? Mana nih? Jangan bilang Yanfei lagi, Bang. Tolonglah, Kuki lah, Kuki. Mentang-mentang kita pakai si Razor bintang 5 yang keluar ini Razor bintang 4 nih. Oke. Wah, ini salah satu senjata favorit saya, guys, sakrifisial ya. Dikasih. Mentang-mentang saya ngomong, aduh ya, favorit langsung keluar lagi loh dikasih loh. Sebenarnya kadang baik kadang enggak sih Mihoyo ya. Oke, ini 82 gak? Harusnya kuning-kuning nih. Oke, 80 berarti ya seperti biasa guys. Tidak ada yang aneh. Yes, let's go. Skyward Spider bisa saya pakai. Jadi upgrade guys Skyward Spider saya guys. Oke, boleh energi Richard. Alhamdulillah, yang penting tidak Putri Salju. Meskipun kita tidak dapat spearnya udah benar ya. Spearnya udah benar, tapi beda ini guys, aduh. Tapi gak apa-apa, bungkus. Soalnya yang saya inginkan, spearnya kan ini nih, dikasihnya ini. Berarti kita bisa upgrade nih. Ke R3, mari kita upgrade. Mohon maaf ya, saya upgrade ya ke R3 ya. Alhamdulillah, bungkus. Yes, R3. Oke guys, silakan komen di bawah apakah kalian ada yang dapat Tiknari di banner yang baru ini. Bukan baru ya, yang di standar ya. Sekali lagi, dia sudah ada buat kalian yang udah numpuk buat digacha, silakan gacha saja. Soalnya ada kemungkinan buat dapat Tiknari ya. Semoga aja dapat ya. Mungkin saya dapatnya mungkin setahun dua tahun lagi di sini baru dapat Tiknari ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.